Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatkan gelar kebangsawanan Kanjeng Pangeran Haryo dari Mangkunegara 10 di Pura Mangkunegaran, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 1 Maret 2023. Momen pemberian gelar ini diserahkan ke Gibran Rakabuming Raka setelah peringatan hari kenaikan tahta atau tinggalan Wiyosan Jumenengan dalam Ingkang Jumeneng KGPAA Mangkunegara 10. Gibran mendapat sertifikat kebangsawanan adat Jawa secara langsung dari Mangkunegara 10. Pemberian ini karena andil Gibran dalam memajukan Mangkunegara, salah satunya dengan membangun taman. Sebelumnya Gibran pernah mendapat gelar dari Keraton Kasunanan Surakarta pada 2021. Budayawan Solo Tunjung Dwi Sutirto mengatakan pemberian gelar sebelumnya juga pernah diberikan pada tokoh-tokoh dengan pertimbangan yang berbeda. Keraton mungkin pertimbangannya adalah dari sisi pemerintahannya, Mangkunegaran mungkin pertimbangannya dari sisi kebudayaannya, masing-masing mempunyai pertimbangan diri, tetapi gelar itu tidak ada konfliknya. Jadi tidak ada masalah yang perlu ditakutkan. Bahwa itu ya gelar-gelar kebudayaan, gelar penghormatan dari entitas kebudayaan masing-masing. Gibran mengucapkan terima kasih saat diberikan penghargaan. Pemberian gelar ini bertepatan juga dibarengi dengan wisudawan abdi dalam Mangkunegara sebanyak 200 orang.